Hujan deras yang melanda Kota Padang sejak Minggu sore berimbas pada kunjungan warga yang akan merayakan malam pergantian tahun baru di kawasan Pantai Padang. Malam pergantian tahun baru di Pantai Padang terlihat tidak semeriah dibanding tahun sebelumnya. Arus lalu lintas yang biasanya macet di Pantai Padang menjelang malam pergantian tahun terlihat ramai lancar. Meski demikian, petugas gabungan tetap berjaga-jaga untuk pengamanan malam tahun baru di kawasan Pantai Padang. Di malam pergantian tahun baru, warga yang datang berharap Kota Padang lebih tertata lagi. Seperti diungkapkan oleh beberapa orang pengunjung Pantai Padang, mereka menyoroti masih banyaknya pungli dengan modus uang parkir atau uang sampah yang membuat pengunjung merasa kesal dan tidak nyaman saat berkunjung. Selain itu, minimnya lampu penerangan dan kurangnya bak sampah juga menjadi keluhan bagi masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke Pantai Padang. Dan juga tukang parkir ini lebih ditata lagi, ter parkir dan tukang parkirnya biar lebih tertib. Kami datang diminta duluan, ada di sekitar 15.000 dan pungli tukang parkirnya juga tidak memberi kami karcis. Kami harap juga untuk dinas terkait lebih ditata lagi biar kami pengunjung tidak merasa dikena pala. Yang pertama tuh berkurangnya pungli gitu, kayak pengamen, kayak parkir bebas. Nah, yang kedua tuh lebih terapi ke orang jualan, gak ditawar lagi, sampah-sampahnya dikurangin, ya ditambah bak sampah. Terus kan ada tuh di tepi pantai tuh orang kan duduk, dikasih lampu lah minimal. Ya lebih baik lagi di bahu-bahu jalan tuh gak usah pakai parkir lah gitu, nak bang. Nah, kalau diberi parkir atau yang jualan tuh ditata supaya rapi, biar gak kemacetan seperti ini kan. Ya pokoknya yang lebih baik lah ditata rapi-rapi gitu. Masyarakat berharap pemerintah Kota Padang serius dalam mengelola pariwisata Kota Padang, terutama objek wisata pantai yang merupakan ikon wisata Kota Padang. Robiham melaporkan dari Padang.